Thank you.
وصلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى أسبابكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاهة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي الأولى فهو في سبيل الله. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكرة رفاعي بن حارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بشيء فيهما فالقتيل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القتيل فما بل مقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. إلى الله الله أعلم بالصواب. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمن بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. حديث yang selanjutnya عن أبي هريرة يعني حديث dari سيدنا أبي هريرة عبد الرحمن ابن سخر yang nama aslinya عبد الرحمن بن سخر. Jadi Abu Hurairah itu oyokan penuhnya, kunyah, panggilannya. Satu tradisi di masyarakat Arab itu, biasanya kalau dia mempunyai anak pertama itu, sebagai satu bentuk penghormatan dipanggilnya dengan Abu, pakai Abu. Abu Hurairah itu panggilan. Nabi Muhammad punya anak namanya Qasim, makanya disebutnya dengan Abul Qasim. Ada juga, jadi bisa jadi karena dia panggilan penghormatan buat anak yang pertama, maka dipanggil Abu. Misalnya saya punya anak namanya Muhammad, maka saya disebut dipanggilnya dengan Abu Muhammad. Nah, ini juga Abu Hurairah bisa karena punya anak yang pertama sebagai panggilan dia, atau karena ada satu sifat, baik itu sifat yang mulia ataupun yang tidak baik, maka dijadiin poyokan buat dia. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhar. Ini nama sesudah masuk Islam. Sebab Abu Hurairah itu masuk Islamnya itu terlambat. Tahun 7 Hijriah dia baru masuk Islam.
Dia sudah ada di Madinah. Dia ini termasuk melanglang buana cari Tuhan. Awal agamanya Majusi. Majusi itu satu agama yang menyembah api. Gak ketemu Tuhan di situ, dicari Madinah. Pindah dia cari sampai masuk ke dalam satu agama Nasrani. Di situ pun dia tidak puas dengan dogma-dogma yang ada di situ, sehingga akhirnya dia pernah mendapatkan kabar berita bahwa ada seorang nabi di Madinah. Maka berangkatlah dia dari Madinah, berangkat ke menuju ke Madinah. Sampai di Madinah dia berjumpa dengan Nabi Muhammad. Langsung tertarik dia dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia lihat akhlaknya Nabi Muhammad, dia lihat perkataannya Nabi Muhammad, dia lihat nur cahaya yang keluar dari wajahnya Nabi Muhammad, sehingga langsung dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi tahun 7 Hijriah dia masuk, sementara Nabi meninggal pada tahun berapa? 11 Hijriah. Jadi kurang lebih 3-4 tahun dia ini bersama dengan Nabi Muhammad. Namun dia merasa menyesal, kenapa baru terlambat? Tidak seperti Sayyidina Abu Bakar, tidak seperti Sayyidina Umar Ibn Khattab yang masuk daripada As-Sabiqun dan Awwalun, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Namun karena ini Abu Hurairah orangnya cerdas, dan dia tidak mau mengambil kekalahan yang keterlambatannya itu, sehingga akhirnya dia coba terus mendekati Nabi Muhammad. Ya bayar tuh kekurangan ini. Kalau orang ngaji nungguin Nabi Muhammad, sahabat-sahabat di majlis, tapi Abu Hurairah tidak, dia tungguin di depan rumahnya. Dia lihat itu Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad keluar, dia lihat keluarnya kakinya, kaki apa, jalannya bagaimana, senyumnya bagaimana, tutur katanya bagaimana. Ini Abu Hurairah untuk mengejar ketinggalannya. Sampai seperti itu Abu Hurairah. Makanya tidak heran, walaupun tidak lama dia bersama dengan Nabi Muhammad, dari 7 sahabat yang paling banyak mendapatkan hadis Nabi SAW adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah paling banyak, kurang lebih 5.760 hadis didapatkan, lebih banyak daripada Sayyidina Anas bin Malik. Padahal Anas bin Malik hampir 11 tahun bersama Nabi Muhammad, bersama-sama dengan Nabi Muhammad, tapi Abu Hurairah itu paling banyak dia, karena banyak sekali dia untuk mendapatkan itu. Ya, nah, jadi dulu namanya bukan Abdurrahman. Abdurrahman itu sesudah masuk Islam, Nabi yang menamakan itu. Dulu namanya Abdus Syams, yaitu hamba matahari namanya dia. Setelah dia masuk Islam, barulah diganti namanya sama Nabi Muhammad, Abdurrahman. Nah, hadis ini didapatkan dari dia, yaitu dari Nabi langsung SAW. Abu Hurairah dapatkan itu langsung. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata ini Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila ajzamikum, tidaklah melihat Allah itu, ila ajzamikum, kepada jisim kamu sekalian, kepada bentuk tubuhnya. Allah tidak melihat bentuk tubuh kita, mau gendutkah itu, mau kuruskah itu, mau tinggikah itu, mau pendekkah itu, Allah enggak lihat itu. Wala ila suwarikum, dan Allah juga enggak lihat tampang kita, warna kulit kita, enggak, Allah enggak lihat itu. Bukan itu ukurannya sama Allah. Allah tidak lihat bentuk tubuh kita, Allah tidak lihat jabatan dan kedudukan kita, Allah subhanahu wa ta'ala tidak lihat yang lain-lainnya itu. Wala ila suwarikum, Allah juga tidak melihat tampang kita, pesekkah dia, mancungkah dia, putihkah dia, hitamkah dia. Bukan itu yang menjadi landasan dan ukuran pandangan Allah kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya. Walakin,
akan tetapi yang zuru ila qulubikum, yang dilihat oleh Allah adalah hati kamu sekalian. Wa fi ba'di riwayat wa a'malikum, dan amal-amal kita. Jadi itu yang jadi ukurannya. Hadis ini sederhana memang kelihatannya. Singkat ini hadis. Tapi dari hadis yang sederhana yang singkat ini, Rasulullah ingin membuka wawasan kepada kita. Dari hadis yang singkat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan gambaran, memberikan ilustrasi tentang apa? Tentang demokrasi kepada kita. Cikal bakal demokrasi sudah ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum orang bicarakan masalah hak asasi manusia. Jauh sebelum orang membicarakan tentang demokrasi, tentang dulu ada Declaration of Independence. Itu satu pengakuan hak asasi di dunia. Jauh sebelum mereka membicarakan itu, tapi Nabi Muhammad sudah membicarakan itu tentang cikal bakal yang namanya demokrasi. Islam tidak pernah memandang, Allah tidak pernah melihat jabatan kita, Allah tidak pernah melihat tampang kita, Allah tidak pernah melihat warna kulit kita. Enggak. Sebentar lagi masuk bulan Rajab, betul ya? Di dalam bulan Rajab ada satu peristiwa besar, yaitu peristiwa apa? Peristiwa? Halo? Ini ada orangnya apa di sini? Peristiwa apa? Di Isra dan di Mi'raj kan di Nabi Muhammad. Inilah peristiwa yang paling besar buat Nabi Muhammad, bukan buat umatnya Nabi Muhammad. Peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad adalah merupakan satu peristiwa yang teragung buat Nabi Muhammad, yang terbesar buat Nabi Muhammad, bukan buat umat Nabi Muhammad. Ini buat peristiwa adalah peristiwa yang terbesar buat Nabi Muhammad, karena dalam peristiwa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil Aqsa. Bukan hanya sampai Aqsa, naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai kepada akhirnya Sidratul Muntaha, tembus kepada alam yang luar biasa yang malaikat Jibril pun tidak bisa masuk ke dalam alam itu, sehingga bisa berjumpa dengan Nabi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa ini peristiwa yang sangat luar biasa karena bisa berjumpa dengan Allah. Buat Nabi Muhammad, bukan buat umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad yang paling terbesar itu bukan Isra dan Mi'raj, tapi apa? Hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hari yang paling terbesar buat umat Nabi Muhammad. Dengan kelahirannya Nabi Muhammad, ini adalah hari yang paling termulia buat umat Nabi Muhammad. Yang saya pengen coba gambarkan di sini, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, linuriyahu min ayatina, Allah mencoba untuk membuka kepada Nabi Muhammad, diperlihatkan dari sebahagian tanda-tanda kebesarannya. Ternyata ketika pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah pun juga memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang neraka, tentang surga. Ternyata di surga, kaget Nabi Muhammad. Kenapa? Ada suara langkah-langkah sendal orang yang sedang berjalan. Didengar sama Nabi ada gresekan, orang lagi jalan pakai sendal. Sampai Nabi nanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, itu siapa yang jalan? Kok kedengaran ada suara sendal jalan di surga? Sendal siapa itu?" Jibril bilang, kata malaikat Jibril, "Itu sendal sahabatmu Bilal bin Rabah." Bilal bin Rabah, orangnya masih ada di dunia, tapi sendalnya sudah terdengar di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maaf, maaf ucap ini. Bilal bin Rabah budak, saudara. Bilal bin Rabah adalah hamba sahaya. Bilal bin Rabah adalah mereka orang yang hitam, Abasya, Ethiopia. Tapi ternyata mulia di hadapan Allah. Orangnya masih di dunia, tapi sendalnya sudah terdengar di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau itu sendalnya Sayyidina Abu Bakar, pantas enggak kira-kira? Kalau itu sendalnya Sayyidina Abu Bakar,
seorang tokoh yang luar biasa, kaya raya, pengusaha dan lain sebagainya. Abu Bakar sedangnya pantas, tapi ini bukan. Ini menunjukkan tentang gambaran bahwa tidak ada orang yang mulia di hadapan Allah. Allah tidak lihat jabatan kita, Allah tidak lihat warna kita, Allah tidak lihat tampang kita. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Seorang anak muda, Nabi belum pernah jumpa sama dia, Nabi belum pernah bertemu dengan dia, tapi Nabi SAW ini Uwais Al-Qarani, maaf saudara, dia ini termasuk masyhur di dunia. Di dunia ketutup, gak ada yang kenal sama dia dan gak ada yang mau bergaul sama dia. Uwais Al-Qarani ini gak ada yang mau kenal sama Uwais Al-Qarani karena kemiskinannya, karena kesusahannya dan lain sebagainya. Masyhur fi ahli dunia, walakin masyhur fi ahli sama. Tapi dia masyhur, terkenal di kalangan ahli sama, para langit, para malaikat-malaikat begitu bangga dengan yang namanya Uwais Al-Qarni. Nabi belum pernah ketemu sama dia, tapi pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh beliau. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab dipanggil oleh Rasulullah, ya Umar, Ali, cari anak muda yang namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, jangan sia-siakan, minta nasihat sama dia dan minta doa kepada dia. Berarti ini orang mulia kan? Mulia kan? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Rasulullah. Rasulullah yang suruh cari itu Uwais Al-Qarni. Kalau ketemu sama dia, minta doa, minta doa, karena dia doanya makbul, diijabah sama Allah karena kesolehannya dia. Masya Allah, Nabi belum pernah berjumpa kepada dia, belum pernah ketemu sama dia, tapi secara batin Nabi tahu siapa Uwais Al-Qarni. Bahkan bukan hanya sebatas itu, sampai tandanya Nabi tahu. Entah kalau kamu tamu ketemu sama dia, coba peluk dari belakang, lihat di punggungnya ada tanda putih dia di situ. Nabi sampai tahu, padahal belum pernah apa? Belum pernah berjumpa, tapi Allah hubungkan dia dengan batin. Subhanallah. Di seluruh itu Uwais Al-Qarni, padahal dia di dunia hina, gak ada yang mau bergaul sama dia. Allah tidak lihat itu saudara. Makanya kita gak boleh memandang orang secara apa ya, casingnya. Jangan kita lihat luarnya aja. Kita lihat, ya Allah, tuh orang udah kecil, pintar, jelek, belum tentu, enggak taunya bininya empat. Kita lihat kecil, oh tuh anak hitam, jelek, istrinya. Boleh gak? Boleh gak? Boleh. Halo? Boleh gak? Boleh. Secara ini boleh, secara ini. Jangan cukup satu, satu Jawa, satu Sunda, satu Batak. Dulu ada di Munawir asli ceramah di sini. Kata beliau ini, mohon maaf nih ya, kalau ada orang punya istri empat, namanya Superman. Gitu kata sih. Kalau punya istri tiga, Triman. Kalau punya istri dua, Tumen. Kalau istri satu, Cemen. Gitu kata dia. Ya, ini Cemen semua pada ini. Cemen semuanya, Masya Allah. Kan lain, ya Rabbana, lagi saya ini Cemen banget saya, Pak. Ya, paling takut. Kadang-kadang semua ditanya, oh, mau mana-mana, mana nih? Ceramah, awas yang mau parsel. Begitu kata dia. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum azamikum wala ila suwarikum. Demi Allah, Allah tidak lihat daripada bentuk tubuh kita, enggak. Allah enggak lihat itu. Mau besarkah dia, mau gemukkah, mau kuruskah dia, mau tinggikah, mau dia pendekkah, itu enggak. Allah enggak lihat itu. Allah enggak lihat jabatan kedudukan kita. Mau itu enggak, Allah enggak lihat itu. Bukan itu ukurannya untuk mendapatkan keridhaan dan kemuliaan di sisi Allah. Bukan itu. Wala ila suwarikum, Allah juga enggak lihat warna kita, putihkah dia, merahkah dia, hitamkah dia. Bukan itu yang menjadi landasan untuk penilaian Allah Subhanahu wa taala buat kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang dilihat oleh Allah adalah orang itu adalah karena hati dan amalnya. Insya Allah. Contoh Bilal bin
Rabbah. Sampai sekarang karena saking mulianya dia, walaupun hamba sahaya hitam Ethiopia asalnya, sampai sekarang orang nyebut-nyebut namanya dia, sampai-sampai berani menamakan anaknya dengan namanya siapa? Bilal. Berarti ini orang mulia tidak? Mulia tidak? Sampai sekarang orang bilang yang namanya tukang azan disebutnya siapa? Bilal. Padahal muda, Pak. Padahal dia muda, hitam lagi orangnya. Hitamnya besem. Ini Bilal bin Rabah, orangnya hitamnya luar biasa. Tapi orang sebut-sebut namanya sampai sekarang. Tapi ada makhluk Allah yang dulunya berkuasa, jaya, luar biasa. Semua dipegang sama dia, dikuasai. Tapi orang sampai sekarang gak ada yang berani menyebut-nyebut nama dia. Apalagi ngasih nama buat nama dia. Siapa? Firaun. Firaun raja, saudara. Dia punya kuasa. Apa yang dia gak punya sama dia? Ada gak yang namanya Firaun anak kita? Mau gak? Amit-amit gitu. Padahal dia berkuasa. Dia luar biasa. Jangan dilihat itunya, saudara. Jangan dilihat itunya. Ini zaman kita, zaman sekarang lagi penuh tantangan, ujian, cobaan. Demokrasi lagi diobok-obok dan lain sebagainya. Kita memilih dua hal. Sering saya sampaikan di majelis-majelis saya itu. Sekarang ini kita kayak hidup di zaman Nabi Musa. Hidup ini kayak orang lagi di zaman Nabi Musa. Kita disuruh pilih, mau pilih ikut Fir'aun apa ikut Nabi Musa. Sekarang nih, kita disuruh pilih mau ikut Fir'aun apa ikut Nabi Musa. Kira-kira mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Baru segini kagak akur jawabnya udah. Mau pilih siapa kita? Ada Fir'aun, ada Musa. Oh, kalau orang yang ikut Nabi Musa, ya orang susah. Nabi Musa punya apa? Dia gak punya apa-apa. Hartanya sedikit. Jangankan harta, kambing pun dia gembalain, kambing orang. Senjatanya cuma satu tongkat, orang susah. Dia hanya berseru, ayo yuk sembahyang yuk, ayo kita jumpa Allah yuk, ayo kita jalan yuk. Segitu doang, tapi gak diperhatiin. Semuanya gak diperhatiin Nabi Musa. Lu ikut gua, ayo semuanya, kata Nabi Musa. Beda sama Fir'aun. Fir'aun luar biasa, saudara. Semuanya, kalau kalian ikut aku, kata Fir'aun, semuanya aku akan berikan buat kamu, katanya. Kesehatan kamu, anak kamu, istri kamu, aku jamin, kata Fir'aun. Semuanya, sekolah aku jamin, makan aku jamin, semuanya aku jamin, kata Fir'aun. Tapi kamu harus ikut aku, kata Fir'aun. Kira-kira mau ikut siapa? Bener, Musa. Mau ikut siapa? Bohong banget. Dikasih, Pak, sama Fir'aun BPJS. Fir'aun keluarin BPJS. Fir'aun keluarin kartu-kartu semua. Mau sekolah tinggal buka kartu, mau ini buka kartu, semuanya ada semua segala. Musa kagak ada gitu-gituan. Musa gitu gak ada gitu-gituan. Kira-kira mau milih siapa? Mau milih siapa? Tampangnya sih kagak kelihatan, kamu sayangnya gimana? Berat kita, saudara. Kita akan ikut, rela kita tinggalkan Musa. Kita akan ikut siapa? Firaun. Yang penting kita mendapatkan nilai yang luar biasa. Semua dijamin sama dia. Padahal kita akan ditenggelamkan di tengah-tengah sungai apa? Susah memang Nabi Musa. Berat kita Nabi Musa, tapi selamat kita dihantarkan sampai ke ujung yang namanya lautan. Selamat kita. Tapi di sini resiko memilih kita. Terlalu banyak orang yang sudah mengotori ini. Allah Subhanahu wa taala tidak lihat itu semua, saudara. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, apapun warna kulit kita, Allah tidak lihat itu. Bahkan Allah bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang menjadi ukuran, bukan dilihat dari status sosial kita. Insya Allah urusin tuh hati kita. Makanya ini bab masih bab niat. Ini babnya masih bab niat. Hadis-hadis yang lagi diceritain, Imam Nawawi kumpulin ini hadis semua, dijadiin satu. Ini kitab-kitab internasional, Pak. Semuanya baca, negara mana juga baca di kitab. Ini kitab luar biasa semuanya.
Jadi nggak ada yang berani. Hati orang-orang Wahabi baca gini, semuanya baca, cuman banyak yang mereka itu yang dihilang-hilangin. Ya, ada hadis-hadis tertentu yang dia dihapus sedikit. Ada makanya khusus Riyadhus Shalihin keluaran dari dia. Itu dari orang-orang Wahabi. Padahal masya Allah di sini akan dijelaskan kita bagaimana hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntung kita ya bisa mengkaji ini kita, dan mudah-mudahan bawa keberkahan buat kita. Insya Allah. Jadi hadis ini menunjukkan kepada cikal bakal tentang hak asasi manusia, tentang demokrasi, bahwa jauh sebelum orang bicara dan berteriak-teriak tentang itu semua, tapi Nabi sudah menggambarkan 15 abad yang lalu tentang bagaimana demokrasi, bahwa tidak boleh kita memilah dan memilih, mengatasnamakan ini dan itu, tapi semua yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana hati dan amal kita. Insya Allah. Muttafaq rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Banyak acara kita pada hari ini, banyak guru-guru kita. Jadi cukup satu hadis dari saya, mudah-mudahan nanti minggu yang bulan yang akan datang kita akan kaji lagi dengan hadis yang lain. Insya Allah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mubarak ya Haji Syahran. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang tapi pantas kalau belakangin buru-buru. Saya begini aja dah, rada mojok jadi yang sama-sama. Saya mah yang penting ngomong yang jadi pas gitu dari pojokan ke pojokan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyyat. Hadirin mukarramin, para tuan-tuan guru, para kiai, khusus Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Zawawi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau. Ustaz Soleh. Halo. Ustaz Soleh Mahmud. Bawah yuk, kan tempat bawah ya, terkesimak saya sampai menggigit. Bapak-bapak semuanya, orang tua, alhamdulillah ini malam nyampe di sini. Walaupun saya habis minum tadi, habis minum cacing kapsul 6 sekaligus saya minum, kata dokter 3 lama, wah 3 mah 6 aja dah, alhamdulillah bobios. Rada-rada kemarin nemenin anak di rumah sakit, saya rumah-rumah yang masuk rumah sakit. Udah doanya saya, biar saya enak makan lagi. Kemarin udah rada-rada pahit ini mulut. Saya mah mauan aja ngurusin yang tadi tuh. Sesungguhnya Allah kagak ngeliat badan kita. Ustaz Solomon Pak Wahyu ganteng banget, kagak dilihat sama Tuhan. Agak. Emang apa? Saya gantengan lagi, bener-bener nih. Yang gemuk, yang kurus, kagak dilihat. Tapi Allah melihatnya hati kita. Tadi dia, nih di kitab yang ini hadis ke-8, apa ke-7 tadi, ke-7. Ya Allah, di hadis ke-8. Saya bingung tadi. Negeri yang baik, ya. Sebab Allah mah melihatnya hati kita. Kenapa Allah melihat hati kita? Haji Oma juga tahu. Tak buta dua mata, tapi jada melihat. Jada tuli telinga, tapi jada mendengar. Lang buta terereng. Memang begitu. Sebab mata melihatnya bukan lantaran mata. Berapa banyak orang punya mata kagak lihat. Makanya yang melihat mata hati. Kalau orang artinya udah mati,
Itu di dalam surat Al-Quran yang lain, kalau pada ngaji ya tahu tuh ya. Ulaika kal an'ami balhum adhom. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Kalau tibang sesat sendirian mama saboto, kadang-kadang udah sesat nyesatin orang. Kan gitu tuh. Ngiruin nenek. Kerja kering giginya. Udah ya sesat nyesatin orang, ini yang bahaya nih. Iya. Makanya iblis dikeluarin, kenapa? Karena enggak bisa nyesatin Nabi Adam, bebek. Sombong tuh iblis. Sombong bisa gara-gara ganteng Ustaz Somen. Nah iya, makanya saya alhamdulillah jadi orang yang sedang-sedang saja. Ya kita mencemen ini dia ya. Iya kita mencemen. Bu, saya mau bu gagah, buat gagah saya kalau lagi begini. Lagi liran pulang diketok macentong dia banget. Lah kan ada yang gitu ya. Oh, ada orang sekantor dong meli. Bu, guru kerja yang benar. Bu, lalu itu yang benar. Tapi giliran di rumahnya mambinya diketok macentong dia banget. Ada yang gitu, ya cemen namanya juga. Iya, ada yang apa tadi ya? Tumen. Ada yang apa lagi ya? Trimen, ada lagi? Superman, jarang banget orang Superman. Jarang. Iya, belum ngapa-ngapa deh ya. Udah kita mah jangan pakai belagu-belagu dong. Lu yang belum pada kawin, itu jangan pakai pikirin kawin 4 atau belum. Tuh, kita tuh. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepadamu. Wala suwarikum, Allah tidak melihat bentuk wajahmu. Atuh juga gak ada yang sama orangnya. Ada yang kembar, tetap aja beda. Ada kembar otentik, katanya sama banget, persis, kagak. Ngomongnya lain. Makanya kita pikir ada yang namanya bab nikah syuhad. Iya, takutnya lagi mati lampu, bidinya kembar. Lah iya, lagi digrepe. Lah tahu-tahu suaranya lain. Iya. Makanya ada nikah syubhat. Iya, pas dibuka lah suaranya lain, Neng. Ini lu bukan, Neng. Dilihat nyalain lampu sama mukanya. Iya, udah tanggung kali jadi mbak, kan suwek. Pas udah keluar baru bersuara, lah paman lu lain suara lu. Ini mah empol lu. Ayo, hati kita beresin ya. Ini saya lagi rada lemas ini jadi begini ya, mohon maaf ini mah Pak Wahyu, saya jadi rada-rada pegangan. Saya tadi bawa tungkar, iya saya tinggal bawa tungkar, saya malu saya dikatak yakin dah. Allah melihatnya hati kita, makanya lurusin hati. Bilal bin Rabah tadi kan didomongin tuh. Bilal bin Rabah masih hidup, sendalnya udah nyampe surga. Ya, Bilal bin Rabah masih hidup, sendalnya udah nyampe surga. Kita masih hidup, berburu surga. Ngeliatnya belum, kita ntar udah mau mati baru kelihatan surga apa neraka. Makanya kalau lagi mati itu ada kan ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah, Thomas Sarkomu kemudian istiqomah dengan keislamannya. Ini ulama-ulama kita, ulama-ulama yang istiqomah, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, biar kata lagi dimusuhin nama Fir'aun modern. Gue direkam mungkin ya. Nah iya, apa tadi disuruh milih, lu belaku buat pajak. Kalau ini kita hidup di jalan Fir'aun, kita nanti ngikut Nabi Musa atau ngikut Fir'aun? Nabi Musa, belagu buat badak. Iya. Belum tentu.
zaman Fir'aun belum tentu kita lagi ngikutin Nabi Musa. Nabi Musa mau belangsak. Belangsak. Senjatanya tongkat. Kalau sekarang jawara senjatanya golok. Golok juga udah ketahuan banget. Jawara mah jujur banget. Senjatanya golok, yang mana yang tajam kelihatan, yang kudul kelihatan. Nah kan kelihatan kebetulan jujur. Kita mau lagi ngomong dong ini. Kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, kita ngikut siapa? Ngikut Nabi Musa. Ya sekarang aja nih kita hidup di zaman Nabi Muhammad, Nabi pilihan, Nabi akhir zaman, yang katanya Nabi kecintaan Allah. Yang akunya kita orang Islam, agama kita lagi dinodain mulu ini. Kita diimbang. Musola dikit yang datang. Masjid datang. Ngaku doang bila agama. Ngaku doang bila ini agama. Tapi masjid masih kosong mulu. Musola kosong mulu. Majelis taklim kosong mulu. Bener kan itu ya? Iya, masjid penuhnya Jumat doang. Jumat juga datang buat nyolok ngindah. Kita ngomong doang belain agama. Bayar Jumat jam 12 baru nyampe. Gimana mau belain agama? Belain diri sendiri kan bisa. Jong ya. Iya bodo amat lah lagi begini ngomong turu-turu ini. Iya. Memang orang kita. Orang kita yang satu doang salahnya. Amboknya doang gede. Iya orang kita nih. Asal dibilang ngambok. Bilang ngambok. Apalagi kalau yang udah tua-tuaan dikit. Iya. Nah iblis sombong apa memang? Karena dia ngerasa lebih senior daripada Nabi Adam sih. Gue disuruh hormat mau puja baru kemarin. Tuh. Lebih senior kan dia? Iya. Lagu sombong. Nah ini banyak orang tua kalau dibilangin, tau lu mau baca baru kemarin dia jangan banyak ngomong lu. Adat gue digedein, ambek dah. Udah kalau ngambek udah kayak mesin giling mogok. Lo mesin giling mogok, sekampung dorong kagak jalan. Jawabannya, ambek gue digedein, makanya susah maju orang kita mah. Oh ayo, bayang biar benar, ramai masjid, ramai musola. Ya, belain agama, belain jawa, belain jawara, belain agama, belain ulama, bukan cuman begini begono, ayo tapi ramein agamanya. Majelis taklimnya ramein, majelis ilmunya ramein. Ini yang begini kan alhamdulillah ini. Iya, ini setiap bulan ngaji begini Pak Wahyu. Iya. Banyak banget begini mah. Iya. Tapi pada bisa itu baca kitabnya. Gue 15 tahun mondok sampai sekarang belum ketalar hamil. Tahu kitab hamil? Hah? Ya, gue salah ngomong. Belum ketalar yang ini cuma timbang 9 lembar kagak ketalar. Ya. Belajar biar benar cari gurunya benar nih kayak Pak Kiai ini Masya Allah. Ngeliat mukanya adem banget ya. Kayak lampu 75 watt. Enak buat adem. Nah kalau saya mau 5 watt itu juga udah gundutan. Ya saya mau sembahyangnya jarang. Gak bener. Mau yang tahajud kalau lagi pengen doang. Mau yang duha kalau lagi kalau punya duit doang. Eh ngaku pada? Yeay! Ingat Allah kalau lagi susah doang kita ngaku dah. Giliran sakit ingat Allah tuh bangun dah tengah malam bil batuk ya Allah. Giliran gak punya duit bayang duha banyaknya banyaknya baca waqiah. Giliran punya duit lengkek lagunya jalan kayak kata injek tanah. Dia asal kuntilanak. Lo bener. Kebanyakan gitu ya kita mah kagak ya. Kagak ada yang menjawab rumah itu cuma lagi. Ini lagi ya. Rada lemes ini biar bagaimana aja rumah. Sebab lagi makan juga susah ini malah rada pahit Pak Wahyu. Benar. Iya tadi saya habis ceramah makan. Rada pahit. Tadi siang habis ceramah makan kayak. Rada pahit.
tahu kalau sekarang mah. Bu, hati benerin. Udah, jangan pada main Facebook. Baik itu Facebook yang kayak tadi ada yang giginya ompong ya. Emang apa masih teman bang kalau masanya kalau saya begini dibuka giginya ompong. Jangan udah jangan main Facebook, jangan ngadu-ngadu. Laki-laki dijelekin mulu. Iya, giliran susah kan nyarinya laki. Yang penting lah buat kita, ya hati beresin. Hati beresin. Ya, saya itu nyantren bu dari tahun 85 sampai tahun 99. Tahun 2000 jadi pemain badminton. Kan nyasar namanya. Nyasar saya. Lah keliling Indonesia mana yang belum saya sahabat main badminton. Kalau topik-topik aja mah lewat. Lewat. Mungkin dia duduk kita lewat. Tahun 2010 saya tobat istighfar saya. Saya ingat satu kisah, kata Syekh Khalil, ditanya 3 pertanyaan, 1 jawaban. Saya belum punya jodoh, umur saya udah 36, istighfar. Saya udah nikah 10 tahun, belum punya anak, istighfar. Saya udah nikah, saya udah punya anak, ya rasanya usaha susah benar, ini istighfar. Saya istighfar mulu dari tiap hari. Istighfar aja kerjaan saya. Lah bener, sampai bapak saya bingung. Tong, lu tadi kemarin-marin gue pengen kawin sama rakyat. Mau dikawin merakit kita? Mau ngapa sekarang lagi di kamar aja? Bahkan saya udah gak punya rakyat. Sekarang setiap saya ngeliat rakyat enak. Sekarang nih, enak. Pasti muntah saya ngeliat rakyat. Wallahualam. Saya taubat saat itu juga. Ya Allah, kalau saat ini saya taubatnya diterima, kasih saya keistiqomahan buat duduk di dalam kamar saya. Saya nangis ngeliat kitab-kitab saya. Satu malam nangis tuh, kitab saya buka ngebul semua, saya tiup. Loh, Al-Hamilil Fatawi gede banget, panjang banget, berapa jilid, ngebul semua. Asal tiap itu berubuh, Ibnu Majah 2 jilid, satu jilidnya kurang lebih 700 halaman. Tepak ngebul, saya nangis malaman. Tahun 2011 saya berdoa lagi, ya Allah kalau emang taubat saya diterima, berikan saya seorang istri yang bisa menyelamatkan dunia dan agama saya. Tuh lo yang belum pada punya bini, ayo istighfar banyakin. Istighfar. Bagutus tarfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku berkata kepadamu, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Kalau udah diampunin, yursilis sama alaikum midrar. Diturunin ayat hujan. Ya. Kalau ngomong kita, kalau bahasa kongkong kita, hujan apa tuh? Rezeki. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, akan dikuatin dengan harta benda dan anak-anak. Harta udah punya, anak-anak udah punya, cuman bini doang baru adu. Ngomongin tadi aja ada sama siapa kan yang bisa yang bisa dijajahin gitu. Yang kalau kita biar jadi tumen jadi mini pada diem aja. Alhamdulillah saya punya tanah 3 hektar. Doain nih Pak Kiai semuanya, saya lagi bangun pesantren di daerah Tiga Raksa. Ada konon tanah 3 hektar. Baru saya bangun rumah 2 sama masjid 1. Masjidnya belum tapi jadi. Baru tiba 80%. Kapan-kapan kita bikin mulu dari sono. Tak solvet yang ceramah ya gak? Yang CS gratis. Nah, iya orang kampung liat sesolvet ganteng banget. Wah pada histeris. Wah. Wah. Lah ibunya dikit amat ya. Pak. Ayo benahin hati. Biar kita nanti enggak ditanyain itu. Ya. Sebab kan dilihatnya hati kita. Makanya jangan mentang-mentang kita udah kelihatan begini kita ngerasa lebih mulia. Saya dulu pernah satu hari, mohon maaf ini masa cerita. Saya sama guru saya disuruh keliling Jawa 40 hari.
Akhirnya saya keliling dari Cirebon, Pekalongan, terus sampai ke Tanggul Angin Sidoarjo. Itu dalam rangka pertobatan saya. Terus sampai kemudian di Solo saya bilang gini, besok hari anu lu ke tempat anu komplek pemadam joglo. Lu temuin orang lagi ngodek-ngodek sampah, lu minta doain sama dia. Lu minta doain sama dia. Itu saya nungguin dari pagi sampai sekitar menjelang asar baru ketemu lagi ngodek-ngodek sampah. Akhirnya saya didoain. Saya cuma assalamualaikum pak, saya juga nggak tahu bapak siapa. Saya ini disuruh nyampe ini salam buat bapak dari Bandung. Akhirnya didoain di dada saya. Habis itu dia ngomong begini, ngapa rahasia gua dibongkar? Sejak saat itu sampai sekarang saya belum pernah ketemu lagi sama dia. Saya kalau cerita begini bisa nangis pak. Lah kita mau nangis kagak punya duit doang. Ya benar, pengen ketemu lagi yang begitu. Ya, pengen ketemu ulama yang begitu tuh. Ya, penting-penting dong. Mau belajar, belajar yang benar dong kan. Ya, ulama mati udah susah sekarang mah. Ya, kemarin kiai banyak yang mati. Ya, ada yang kemarin di Petukangan Utara pak udah ada tanda silang. Di Petukangan Utara itu kebenaran CS saya di pesantren di Bogor. Itu udah ada tanda silangnya. Bukan yang ngadu sini mau bilangin. Ya bukan ngadu bilangin. Kalau ngadu kan lain. Ini mau bilangin. Dia mau biarnya memito. Ini Ustaz Somer hati-hati. Ustaz Somer. Ya Ustaz Somer. Iya. Besok rumahnya tuh bannya dibunderin semua. Ya. Hati-hati. Makanya alhamdulillah di rumah saya tiap malam bocah saya bersih pada begadang semua. Lu begadang lu pada di rumah gua mau tidur. Gitu. Kalau dia pada tidur juga bagaimana? Abu Hurairah 4 tahun baru ketemu Rasul. Nih, makanya tuh dipakai sama para santri. Santri kalau habis ngaji pada mijitin kiai. Lu kerjaan gua dulu mijitin kiai. Sampai kiai tidur dia enak banget. Terpijitin, tapi minta doain. Tuh Abu Hurairah begitu, diinstal sama Rasulullah. Udah tua baru masuk Islam, ya Rasul. Pemahaman saya, otak saya belum. Doain saya, biar saya hafal hadis-hadismu ya Rasulullah. Didoain. Rasulullah saat itu seperti mengambil sesuatu dari langit. Langsung diinstal ke dadanya Abu Hurairah. Bles. Sejak saat itu tidak pernah terlupakan satu ucapan pun dari Rasulullah. Ini kata Abu Hurairah. Tidak pernah terlupakan satu ucapan pun, satu kalimat pun, satu kata pun yang keluar dari bibir Rasulullah kecuali aku menghafalnya. Tuh, berarti install itu ada. Ya, ada install lah handphone jadi install. Handphone apalagi itu Allahumma faqihu fid din. Cus. Iya, jangan pakai mukbal, jangan. Pengen perang pakai mukbal kagak mati-mati. Ih, katanya pengen mati syahid. Katanya mau mati-mati syahid. Emang pakai mukbal ya kagak mati-mati. Bapak Ibu sekalian ya, perbaiki hati kita, mudah-mudahan hati kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Wahyu, bapak-bapak semuanya, mohon maaf kiai semuanya. Saya langsung pamit. Saya lagi kagak enak banget badan saya ini. Emang lagi pokoknya udah kagak enaknya deh ini mah. Ya, mudah-mudahan doain saya biar cepat beres lagi nih. Tuh ini begini aja udah keringetan, mana kagak ada air kan begini juga. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi saudara-saudara kita. Allah sehatkan ulama-ulama kita. Allah panjangkan umur ulama-ulama kita. Allah mudahkan urusan ulama-ulama kita. Allah banyakin rezeki ulama-ulama kita. Allah banyakin rezekinya bawahi. Allah banyakin rezekinya jawara-jawara. Allah banyakin rezeki jamaah semuanya. Allah banyakin rezeki ini semua nih. Ini yang ada di sini nih. Ya, ini yang ada di sini nih. Semuanya biar Allah cumbarin rezekinya. Mau saya kasih doa. Nah nanti aja ya.
Ya aja lo kalau udah kasih doa lo kagak undang gua lagi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu rosia yang disampaikan oleh guru kita Kyai Haji Saleh Mahmud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallamu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abu Yaki Haji Lutfi Zawawi, Ayah Hazi, Kisahani, dan seluruh para guru yang hadir di kesempatan malam hari ini, semoga Allah muliakan. Amin. Bapak Insinyur Haji Wahyu Dewanto beserta keluarga besar yang hadir, senantiasa semoga Allah rahmati, berkahi, dan menjadikan keluarganya bahagia dunia akhirat. Amin. Segala hajat Allah kabulkan, segala impian Allah wujudkan. Saudara-saudara muslimin muslimat, hadirin hadirat, kita semua yang berkumpul di sini mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan lagi di surga. Satu waktu ada seorang santri diuji. Kalau dulu kan ujiannya bukan A B C D E, pilih salah satu mana yang benar, disilang mana yang salah. Dulu ujiannya ujian kehidupan. Di santri diuji oleh gurunya, silahkan cari dalam 2-3 hari ini makhluk yang paling hina, kasih tahu sama saya siapa yang paling hina. Begitu pesan gurunya. Berangkat hari pertama, ini murid ngelihat ada orang mabuk di pinggir jalan, dia bilang, nah ini dia nih manusia hina. Sampai di rumah dia mikir, ini hari saya bilang hina, siapa yang tahu. Tiba-tiba sampai di rumah, yang mabuk tobat istighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari kedua dia jalan lagi, dia nemu anjing, udah anjing burik najis, ngais-ngais makanan di sampah, ini dia nih makhluk hina, anjing. Sampai di rumah dia mikir lagi, ini anjing binatang, kalau di kiamat gak ada hisab, selesai urusannya di dunia. Sementara manusia akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ketiga dia ngelapor sama gurunya, gak nemu saya guru makhluk yang hina, kecuali saya yang hina. Masya Allah. Orang yang tawadu, orang yang hidupnya nyaman, yang berani menghinakan dirinya. Nah itu tadi di antara mungkin poin yang tadi guru kita sampaikan, bagaimana wajah, fisik, harta tiada berguna, tapi yang berguna adalah bagaimana hati kita yang selamat. Nah orang yang selamat jauh dari sombong, senantiasa melihat orang lain dalam keadaan baik dan melihat dirinya dalam keadaan buruk. Lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa banyak pahala. Merasa banyak pahala belum tentu selamat, merasa banyak dosa istighfar minta ampun mudah-mudahan selamat. Amin ya rabbal. Satu waktu Anas bin Malik berkumpul bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi di depan para sahabat menyampaikan informasi nanti akan datang laki-laki penghuni surga. Begitu datang secara potongan, bukan potongan penghuni surga ini kata sahabat. Berbuluh, tampak cantik, sendalnya juga nggak keru-keruan, model tampangnya juga biasa aja. Hari kedua Nabi bilang akan datang nanti lewat sini laki-laki penghuni surga. Yang lewat dia lagi. Penasaran nih Abdullah bin Amr bin As, pengen tahu amal apa nih yang dikerjain sama orang yang disebut Nabi sebagai laki-laki penghuni surga. Dia pura-pura datang ke rumah nih laki. Dia bilang, saya habis berantem sama bapak saya numpang tidur deh. Cuman pengen tahu amal apa yang dikerjain sampai Nabi bilang nih laki penghuni surga. Diperhatiin sholatnya dia.
biasa aja, zikirnya biasa aja. Dia tanya, Rasul kenapa bilang ente penghuni surga? Amal apa yang ente amalkan? Tuh laki bilang, ya seperti yang ente lihat aja, yaitu amalan saya. Enggak, pasti ada yang istimewa nih, yang membuat Nabi menyebut saudara penghuni surga. Akhirnya si laki-laki ini menyampaikan bahwa setiap dia mau keluar rumah, dia udah mulai kosongin hatinya. Dari apa? Dari berburuk sangka pada orang lain. Dia kosongin hatinya dari hasud, iri dan dengki atas nikmat yang orang lain dapatkan. Masya Allah, itu yang berat. Zaman sekarang, boro-boro ngelihat aib orang kita tutup, yang ada tiap hari cuma nyari aib. Boro-boro ngelihat aib mesti diapilah, ada aib orang, gua mesti umpetin. Nyari kerjaan kita bukan nutupin aib, menghindar dari aib, nyari aib saudara. Akhir zaman. Nah, ini pelajaran mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagaimana kita memuliakan orang lain. Allah tutup aib kita sebagaimana kita menutup aib orang lain. Mudah-mudahan berkah pertemuan kita hari ini, ilmu yang disampaikan guru-guru kita menjadi manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.